Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Sukrit, tentunya di channelnya Gerakan Usaha Seluruh bersama kru. Ini sekarang kita anjir memet, ini sejak malamnya kita berada di satu makam, yaitu yang beliau yang bernama Mbah Kendil. Mbah Kendil ini berada tepatnya di Turus ini ya, kita Turus Kecamatan Batrikno, Kabupaten Wonogiri. Kita bersama Cak Gondrong kita bersiarah lur tentunya pada kesempatan malam hari ini. Tetap ikuti channel kita ya lur. Nah, ini lur, kita berada di makam Mbah Kendil. Ini juga ada sendang apa tempat air ya, sumber air ya. Di sana ada Bang Jack dan juga Cak Gondrong. Ya ini lur, sendangnya lur. Airnya jernih. Oke, sedulur Jagan Urjat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sekarang kita berada di makam Mbah Kendil di Turus Balik Panjang, Kecamatan Batrikno, Kabupaten Wonogiri. Sekarang saya bersama Cak Gondrong. Assalamualaikum Cak Gondrong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bincang-bincang sejenak dengan Cak Gondrong tentang niat kita kesini. Nanti kita akan diterangkan oleh Cak Gondrong. Silakan Cak Gondrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berjumpa di saat malam, khususnya saat sekret Jangan Ucet. Baik, di sini kita yang utama berziarah ke makamnya Mbah Kendil, salah satu makam yang dikeramatkan, yang menurut sejarah beliau itu yang memberikan makanan pasukannya Pangeran Sambernyawa. Selain kita mau berziarah dan juga kalau orang Jawa itu ngalap barokai, berziarah itu seperti yang saya ungkapkan kemarin, berziarah selain ngalap berkah yang utama adalah zikrul maut ya, jangan lupa. Intinya dalam berziarah ke makam keramat itu satu, intinya kita tidak boleh meminta pada beliau yang dimakamkan, tetapi untuk mengingat sejarah beliau dulu itu seperti apa. Ngalap berkah itu bukan berarti kita minta pada beliau, lewat wasilah beliau kita meminta barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dikeramatkan itu kita yakini dekat sama Allah. Kalau kita tidak bisa langsung mendekatkan diri kepada Allah, ya kita lewat wasilah. Seperti ini. Jadi kita mulai saja, kita bertawasul dulu seperti biasa. Setelah itu kita nanti proses pembersihan saudara kita. Terima kasih. Ya, ini langsung masuk ya, Pak? Iya, langsung masuk aja, Lur. Kita masukkan dulu. Ayo, Bang Jack. Bismillahirrahmanirrahim.
Baitul Maqam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ekspor tempat-tempat itu. Ini tolong tinggalkan sebentar, saya. Ini bisa mengekspor tempat-tempat sekitar tentang Panguripan atau itu. Nah, silakan. Saat ini kita sambil menunggu Cak Gondrong tadi mencoba istilahnya ya mau minta petunjuk ya tentang makam sih. Kita sekarang bersama Bang Jack ini. Kita ke Sendang Belik, Sendang Panguripan. Ini adalah di dekat makamnya Mbak Kendil. Ini lur sumbernya. Kita bersama Bang Jack, ini sekitarnya ini. Ini adalah sumber air. Mungkin ini enggak asat ini ya. Sumber kering. Enggak kering walaupun kemarau ini kayaknya. Dan ini sebelah-sebelahnya ini pepohonan. Sebelahnya sana lagi sawah ini tampaknya. Gilur. Di sana tadi ada pohon besar, itu pohon beringin kalau nggak salah. Beringin apa-apa ya? Beringin, itu asem apa? Kayak asem ya? Iya, kayak asem. Ya, seperti pohon asem ini. Ini lokasinya dari jalan masuknya nggak terlalu jauh gitu. Ya, sambil nungsak gondrong sedang ada di makam. Nah, ini kayak pete ya. Oh, anu, apa namanya? Asam Jawa. Asam Jawa, lur. Ini tadi ya hujan sore tadi, lur. Jadi ini agak blekok.
Ya ini. Ini harus Bang Cek. Ada yang dipager ini. Ya. Nampaknya ini. Itu pagar. Pagar rumah. Bukan deh. Mungkin malah ada satunya di situ ya. Wallahualam. Eh. Pantingin. Sisi. Nek-nek makam cek nih loh. Kita melusuri di sebelah-sebelahnya makamnya Mbah Kendil ini. Ini agak blekok, jadi apa? Biasanya. Blekenya. Mau mendekat itu. Ini seperti ada pohon Jawa, itu pohon besar juga. Nampaknya ya mungkin di kayak dikeramatkan ya. Karena ada pagar mubeng, nah, melingkar maksudnya. Ini gimana Bang Cek? Ada energi-energi yang aura energi. Memang sering banget. Cuman gak terlalu. Gak terlalu agresif lah. Tenang. Kalau pohon-pohon besar ini mana? Ini lor, ini merasakan energi pentik yang lumayan seperti ya pohonnya besar sekali lor. Sam Jawa sam yang pernah kayak serem besi ini. Mungkin ada sesuatu yang bisa di mesin-mesin yang bisa kayaknya ada apa itu pantas sama pantik lur sambil udut udutnya mana? Oh udah ini tadi setelah tawasulan kita bikin doa di makam Kendil ini kita ekspor sebelah dekat-dekatnya makam ya lho dan Kak Godong masih di dalam mungkin dia ingin istilahnya ya meditasi mungkin ya meditasi atau mungkin masih sekarang bersama Bang Cek ini. Saya akan merasakan energi-energi tadi dia bilang di sini sangat lumayan ini loh. Nah, ini memang ini pohonnya kayak pohon udah tua banget. Hah? Iya tadi habis hujan loh. Jadi ini enggak bisa mendekat ini. Kayak anu ya. Pohonnya gitu. Nih, ada Mas Ayub. Kebelasuk Mas Ayub. Moga ini punya banyak lor ini. Alhamdulillah yang tadi bisa ikut yang satu nyusul 9 orang pas. Ya pas. Kapan sih? Nah ini Bang Cek masih merasakan energi yang. Kalau ini apa? Kalau ini guna teman ya. Eh? Ini bisa oleh kita ini. Alhamdulillah ini Cak Gondrong mendapat gambar. Oke, bersama Cak Gondrong dan Bang Cek juga kru. Sepertinya kita akan mendapatkan pinggiran mata. Kita bukannya
menarik enggak. Ini kita cuman tinggal menerima ya. Mencoba akan mewujudkan atau bahasa kerennya itu memanifestasikan. Iya. Pindahkan ke sana, nanti kita langsung siram pakai air yang sedang bangun di sana. Lalu kita menuju ke tadi lur Senjang Panguripan. Kita cenderung mendapatkan indera mata dari sini ya, oleh-oleh dari makam Mbah Gendil di sampingnya. Alhamdulillah, buah keris pusaka tadi memang tak cenderung mendapatkan tunjuk untuk diberi indera mata dari tempat ini. Buah keris nya apa cak? Cak. Kalau dapurnya sih tilam. Tilam ya. Tilam sari, tilam upeh. Kurang apal juga ini. Artinya tilam upeh. Kayaknya. Cuman ini lengkap. Masih lengkap. Alhamdulillah kita dapat oleh-oleh. Mungkin ini syarah yang saya dapat tadi juga kejadian sarana untuk membantu saudari kita pembersihan nanti. Iya. Oke, sekarang kita lanjut kita lanjut kembali. Oke, orang. Oke, selamat ini tadi acara jejak malam kita yang kita berkunjung bersiarah di makamnya Mbah Gendil di Kecamatan Kabupaten Wonogiri. Ikuti jejak malam selanjutnya ke saya Bang Cukrik dan Kecamatan Nusat Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat.